baru-baru tubuh tutuman di portibion nagudangan ini na terlambat tu gereja. Satoba tanom, bau nang malas biar toh. Bau satoba be baju jagung, baju tomat, baju torong, baju cabe, dungi martang yang patuhan. Yesus suana konan onano maguarnon, pilih mamanang nadia nagabi. Tapi kemalasan dibuang pun itu yang nomor tiga. Tidak ada tempat pemalas dalam Alkitab. Tidak ada tempat pemalas dalam Alkitab. Bahkan dalam 2 Timotius apa Paulus katakan? Kalau dia tidak bekerja, janganlah ia makan. Rodang di moto hobe karejo, unak komanga. Apalagi di usia-usia muda dan produktif kita. Pikiran seperti itu. Next. Okay. Yang berikut, uang adalah tuan yang jahat. Ada beberapa peristiwa yang tercatat dalam Alkitab. Yang pertama yang bernama Akan dalam kisah Yosua 7. Si Akanon nai suruh do tole rebu ju Jeriko do kota Aira. Oke, siap. Alahi irampasi mana ma perak do artani hutaon dungi ditabuni hudiba. Uang tuan yang jahat. Itabuni hudu. Ujung amamu masih Yosua. Kang mabiar hoture bata tak sadar ho nga melanggar be ale ujungna mati be. Apa dua ko Joel dan Abia kisah 1 Samuel 8 ayat 1 sampai 31. Anak-anak Samuel pengganti imam mengejar laba dan riba mangangguki ma bangsa itu di bata Tuhan lo dak toho be o akai anak kun Samuel lihat di hami raja ebo haroa ai hola nutung koi pikirio paja koi pikirio hamo raun na di bagudamo ngasu sa rakyat. Lalu hadir Saul menjadi raja. Yang ketiga, Judas Iskariot pernah tanda kutip menjual Yesus. 30 keping perak memang di zaman itu sudah mahal itu. Mulo tabereng nang konversi nah kurang lebih 200 lipul main. 250 ribu mamudar di Yesus. Karena apa bagi dia? Uang ini telah menjadi tuan, tapi tuan yang jahat. Ananias dan Safira, sebenarnya kisah unik dong. Rasul itu tidak memaksa dia. Rasul itu hanya minta kejujuran. Edith Susiani, Ananias, kan di bagasan kuasom do artami alih bahasa marga busuk wang bertahan iman badong nasa itu situ nami memang 20 ribu do tuhor ni inahani mati saya mana ngirong saya nate oh bohado di bagasan kuasom do artami alih bahasa tangi liak kosudi di bagasan kuasom doi roi natai ahedo memang nasa hidup mati suy. Lalu kita akan lihat berikutnya, uang adalah hamba yang baik. Itu tadi yang saya bilang. Jadi herapi sodo hepengi buhado mengiris tomak do benokom mengiris colma. Ibarat uang, ibarat mulut buhado babak ko benok mengungkapkan berkat do manang memaki orang. Lalu kita masuk kepada uang adalah hamba yang baik. Zakheus pemungut cukai dicap menjadi orang berdosa. Zakheus adalah orang kaya yang sangat dibenci masyarakat di pada zamannya itu. Alai penasaran mai mana sungut diru lihat ni Yesus sunnoi. Baru gejang gubunga jangganggu misena.
merikati memana mendahului masai alaya lagi leng dagingna itorboha azaki memana. Tapi luar biasa Bapak Ibu, Zakheus akhirnya tidak capek bertemu Yesus karena Yesus tahu ujung naisi doma dapat tu Yesus. Si Zakheus doma nangga Yesus doma dapat tu Zakheus. Zakheus, pasangan sakit tu kira. Ama sabu hubir kobos. Tapi perkataan Tuhan luar biasa. Di rumah ini telah terjadi keselamatan. Ai pinop parnisi Abraham doma sudah. Lalu apa yang dikatakan Zakheus? Satu ngasian artaki. Lihat tuna pobos. Jalan muhlo adong huangati. Mulo adong apa namanya? Kalau ada orang yang saya peras harta dan uang, obat tali lipat pulak. Dia sedang tidak pedulikan hartanya itu. Ketika bertemu dengan Yesus, dia tidak peduli. Edang marga artanesian todini si Zakheus. Maka uang sekarang kita bahas hamba yang sangat baik. Si Cornelius selalu takut Tuhan dan memberi sedekah. Dan Kristen dope, tak tardini dope, alaina burjuan mangurubi jolma. Sering doh jamita hosongonon, akaina ngamang, molomar minggu hamu, hati-hati dah. Sotung ubur juna somar minggu siak kamu, bahaya deh bos. Nah somar minggu itu harus dipakulingi hamu kan. Baru pulang itu beda. Alaina mulut jolma. Marminggu. Ini belum dibaptis dia sudah memberi sedekah si Cornelius ini. Sampai perjumpaan dia dengan para murid itu, para murid yang pertama dan dia dibaptis padanya. Yang ketiga janda miskin memberi lebih banyak dari semua orang. Secara jumlah pilihan ni inatan nama beludu na paling umotik tuan nabi. Alaiya bulus rohana mangalek kebiru no belga. Nahuro songonon. Dang hapo goson alasa dang marsileho leho ni portibio. Karena itu bahaya. Ayang gunung mak katai pengen luar sudir bungus tuan nabi. Horon nong panitia tak inang. Perlu manuhoron. Baru manuhor mobil hitamang ni. Kula nong pengen 500 juta. Baru jabutnya baru tacen. Apa cek nyope asli Rusian Philadelphia. Pelatus itu nuras limpul. Baru dak dana honne. Baru hutuor kereta anak. Ipe kereta X-Max 70 juta sampai kok kamu ma. Toro masih tute 500 denang. Ih mah pas tangan dong. Gak bisa. Jalinai. Dang situasi ini hapu goson. Mabeni mana dang berkorban apalagi nang tutonga-tonga ni huria pos malam. Janda miskin ini telah memiliki persembahan paling besar dalam kisah perjanjian baru. Persoalannya dia mampu memberi. Apa yang dia miliki telah menjadi hamba yang baik. Kalau taingok do, seorang perempuan janda di Sarfat saat mengalami perjumpaan dengan Elia. Naboruin analiau. Holanon namane sauti miak no topongon molo hulian no toho mate maru anakki ba naboru bebata do marsuro ba ido peti-peti sopatue itu rigiling nah hal itu ma holan ilia tu si Elia ngadong musti tinggal. Jadi kita juga harus mampu begitu tentang uang amang ina. Kita harus mampu begitu. Unangan tong alai pakir apa bahasa-bahasa korba manang bahasa jamita. Hai buasa di HKBP ipulos pilihannya. Teroy nate. Amang jangan lupa. Apa yang diberikan tangan kanan? Tidak boleh tangan kiri tahu. HP saya tahu. 2000. Baru tolak dope, so turcong. Ini naik dah.
Yalah Amanginang, tolong kumpulkan semangatmu. Sebentar lagi, kita paling pulang setengah satu. Oke. Lydia, kisah 16 ayat 15. Penjual kain dari kota Tiatira. Bungi bagaimana jamitai? Sesi Paulus, amir imana. Iko bongok doho tuja budaya Paulus. Situ nami, taruh maju situ lingkungan mo. Dung marta pertanyaan ngambil lingkungan ibu gawat macam situ nami. Jabu hitam. Ayah tu jabu. Maruwe nang tu jabu. Terus situ, orang lihat nomu. Gue bahaya ni. Dan dia berhasil. Dan Lydia ini orang kaya juga. Dia juga penjual kain yang sudah sukses. Tapi dia masih menjadikan harta menjadi hamba. Tusi maralau hita teh. Jabatan, harta, kekayaan, rumah, kendaraan, kita buatlah itu menjadi hamba yang baik. Semuanya. Aku tertarik gue di nengai bepa ditata di si surat nautik. Katanya lak matak. Diholit. Magu. Alai dibuang. Gadat. Itu ternyata sangat alkitabiah. Tanggalani pogosu gabisu datomar lelang. Amanginang ini kisah nyata. Saya pernah pimpin pesta pembangunan di Liat Todung. Jadi dungi pat orang pandita Fajar Lubis. Baru dia letusian nong nik masak dia persuburan. Mulu buah nomburu mobiluna bang ikut hati-hati. Siap menghindar. Kiri kanan harus saja itu lembang ada lubang. Oh kau mau alana saat tu 1000 siaran siap lebih tu abang. Oh dah do besok transport. Oh dah ipe licin ini mana? Ujung ke arang toho bemar sepeda motor mau dah bah. Sepeda motor sahab Messi. Hutiok ma adong ma tiki mangalelang hutiok masa dikemas geleng. Tahu tadu tahin aku 200 ribu makaina 200 500 adong ma inai nasi manidi 550 undakan ono 100 ono 50 saha matuina tol lelangon 150 ribu. Penasaran nao bos usuk pun inang sedih lelang. Usukku makan inang. Sedah binang dang napa hanya pengen tahu niku. Aktor bohai bereng inang nak ing kemas 1,5 kilo ben sedih ho. Troi nate taku tu amang. Pokok na hati-hati ku nak imadu iku dia ulilangi. Ku dia ulilangi. Dilunas don nong inang niku. Daun kredit don. Sedangkan aku tu amata kredit. Tapi saya kaget di situ nang. Kaget luar biasa. Alamat kudu HP apa? Akhirnya aku akan mengalami hal yang istimewa seperti itu yang harus membuat saya berada di titik nol di hadapan Tuhan. Di titik nol mau juluni Tuhan kualani inat tau. Kalau urut tuh Tuhan nih. Tuhan, mau tuh sammu deh mengalati kau idoin nang. Oke lah kalau begitu nih. Oke, lanjut. Lelu coba. Kelolalah harta dan uangmu dengan baik. Audora, inti nanti itu keluarga ya teh. Kelola, ibu tohamu do mengelola. Molo mengelola berarti mengatur. Molo mengelola berarti ibu toh tiru na perlu dia nama cai perlu dia na perlu hian. Setiap yang kamang aw pe parisa alis kusukuku rikok no marisa. Tahu masuk tu akamang ni kuno kan? Diteroy nat tahun ide ini lanting down. Sasi tong nak kadang rikok. Mau tidak rikok. Setabio Riko do tuak gue berasian ikan. Alat tuak mungkin boy membantu proses pencernaan ketika kita kekurangan serat. Itu perlu.
Ali unang jo hita parisap tadu rikotias siar itu. Au hulati ku diri ku naik mulu habis sigaret tu dijia bu korngi murung. Ali gudang dupi ama mahola nibiring dua batang naik ngajam itu gue. Itu dipikiri, ah untung ku suku bagi. Rum, lau ngalah. Iyo kan? Jadi mengelola itu mengatur ya. Yang pertama, membuat pembatas antara kebutuhan dan keinginan. Unang saya taduk kebutuhan tapi keinginan. Ai siaram dok si hawa naki kurok butong dok tiap hari. Alai keinginan narak terbatas. So yalang petaho parbueni hau nari parsitongan ni pol laki tak kadong masalah. Jala mungkin ratiki dia lang si Adam parbueni hau ni narut si hawa. Wasa pula lenomon, wasa pak eh, saru baru di pinggir-pinggiran dina. Alinga terlenjur ya Allah. Dan inilah yang merusak kita sekarang bahkan di keluarga. Ya, lapar mata. Inang, tinggal demolo rapi hamu tu gereja. Alai unang anggar madar. Unang anggar madar, enggak usah. Jelas setabi najul warung dosongoni baru-baru warung aroma tertutungi tutuman baru-baru tubuh tutuman di portibion nagudangan ini nak terlambat tu gereja yang kutakutkan itu keinginan. Inang, amang, kebutuhan muahad. Mobil do, manang na perlu sahatu gereja. Kebutuhan mu sahatu gereja do, bukan mobil yang mengantar kau ke gereja. Alai gudang do solma lebaru itu hor mobil lah, terparjo le manar tu gereja. Ikrek sot praktik. Urundar wate, eh, nasibuk pisahat. Gak usah lah bos. Sega tu dimi. Sega tu dimi. Tanggalan apa di tau benaho pasomal diriku sangat sederhana. Sangat sederhana. Kau ni gurang undangan sehudok kau tu panditata. Ijabu maaf. Apalagi mau holanau berangkat. Nah tuan sedan tu Bandung Barat dua holanau berangkat. Panitia hotel dia mari ho dau izabuni pandita maau ai mulai hotel holanau perlu kopi wah madu hono tu akai tuan di sini ada kopi di luar kopi urok gue izabun mau dah itu aso sangat ape ning murum izabun pura dok nang mulai sembeda. Kalau rukia do kamar rusi dak kau tempat jadi saudari ler sewa nan dok. Jadi batasilah keinginanmu dan ketahuilah kebutuhanmu. Gudang do alani keinginan ni natoras dak dana dan sejahtera. Alani penampilan ni oma doh babak. Alangon ni dak dana kon holat tolor tu tolor mamu ler sini satu hari Sabtu. Keinginan. Udah emas, adong do handphone harga 1 juta, adong do handphone harga 30 juta, puasa pasau menur 30 juta. Apa yang nani hatan, apa yang kaya bisnis? Ya ya, antar aja 30 miliar itu, antar aja, lumayan tu bih. Oh mak kata ada isol mado? Oh sudah kubeli handphone ku kayak punya dia itu. Di depan matanya mau selfie aku hari minggu. Hidup benar kurang nuan gaya ni zolma. Mulu hempun nazar grup nebaru turin grup ti. Barang gue mukuti. Keinginan tuh bos. Mulu ikom mengalang jagal hamu tiap hari. Keinginan tuh mana kebutuhan. Keinginan tuh.
Arwah ka ama na mamaksa diri na mangalang jaga lulok. Unang inokon imana kibutuhan iba. Marsahit may manaka. Mga masupan niya lang majukar. Ikon ulo ko. Inginan di bos. Dan masih banyak lagi. Yang saya mau yang pertama ini, jangan korbankan hidup keluargamu atas keinginanmu sehingga kebutuhan yang mendasar jadi rusak.